YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, ubah kedudukan sikit dah. Tempat yang sama, cuma ubah kedudukan sikit kerana saya ada beli satu lampu LED tapi lupa beli extension. Tak cukup panjang ke tempat biasa saya buat. So, saya kedepankan meja dan belakang macam lain sikit lah. Tapi apapun, anda bukan tengok belakang kan? Kalau belakang sini, bukan tengok belakang kan? Ha, kita tengok apa yang ada atas meja. Okey, hari ini ada review lagi. Dan kali ini memang chair blaster. Chair blaster yang ini daripada brand yang terkenal, iaitu Li Hui. Dan consider barulah. Okey, jom kita tunjuk dulu apa yang ada pada hari ini. Alright. So, so dia macam ni. V09, artinya ini versi yang ke-9 ataupun model yang ke-9 daripada Li Hui. Memang sekarang Li Hui dah macam ni ya. Ada V07, ada V08 dan ni V09. So V09 ni apa dan kenapa sampai dua kotak? Kerana kita tengok ni dulu. Kita buka ni dulu ah. Alright. Ini dia. Ha, nampak saya dah ada lampu sekarang LED, so dia dah terang, anda boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okey. Saya upgradekan lampu tu khas untuk anda semua. Khas untuk anda semua supaya anda nampak lebih jelas. So, apa lagi? Saya dah sayang korang banyak-banyak. Sorry ya, it's just kid. Saya dah sayang korang banyak-banyak. Korang pun kenalah sayang Sean kan. Tak sayang Sean pun sayanglah Blaster Mania. Eh, saya lupa lah saya pakai mask ni. Okey, buka mask, buka mask. Alright, dah biasa sangat pakai mask lah. So, memang tadi cakap pun pakai mask. That's why suara tu lain sikit. Macam dah tertahan-tahan kan lah. Sekarang, barulah rasa selesa sikit. Dan anda pun kenalah sentiasa pakai mask lah. Supaya menjaga keselamatan diri dan keselamatan keluarga anda lah. Alright. So, ini daripada Li Hui. Memang kotak dia dah tak ada brand Li Hui semua. Memang dah macam ni. Dan seperti biasa, Li Hui ni memang dia kedekut sikit lah. Dia tak ada bagi bateri, tak ada bagi apa, charger langsung tak ada lah. So, kena sediakan sendiri. Dan model ini adalah model MP9. Alright. Kita keluarkan yang ni dulu. Ini hero kita. MP9 lah. Dia tulis sini MP9 lah. Manual pun tak ada, apa pun tak ada. Okey, so ini hero kita dan hero ni dia boleh lipat ah. Ha, ini tarik saja. Mau buka, tarik saja. Tekan sini sikit. Ah, bagi dia masuk. Okey. Macam best. Cuma color dia macam pelik kan. Biru putih tak berapa cantik kan. Ha, ini Mac dia. Okey, that's why dia ada ini. Ha, ini apa? Kotak yang kecil dia daripada Li Hui juga. So sekarang rata-rata Li Hui punya barang memang dia buat camouflage lah sikit. Color memang biru putih. Memang sekarang style dia lah biru putih. Tetapi dia ada bagi kits yang warna hitam. Artinya anda boleh tukar lah. Ha, ni hitam. Anda boleh tukar. Yang atas tu putih kan. Ha, ini pun anda boleh tukar. Tak susah. Cara tukar dia tak susah. Cuma anda kena usaha sikit lah. Ada seller yang dia jual sekali macam ni, macam saya tunjuk sekarang ni. Dia ada set biru putih macam ni dan ni sekali. Ada yang tanpa, dia jual macam ni je. Ada juga yang dia provide, siap-siap dia tukar. Tak ada biru putih dah, tak ada. Terus macam ni. Okay, kalau saya memang bagi macam ni. Sama ada anda nak tukar ke tak nak tukar, tu terpulang pada anda ya. Okay, ni saya letak tepi ya. Alright. So, tukar kedudukan sikit. Okay. So, kita mulakan daripada Mac dia dululah. Kita tengok Mac dia. So, Mac dia memang kecil. Masukkan Mac di, masukkan jabo di sini. Okay, Mac dia kecil. Tapi daripada nylon lah.
Okey, masukkan jabor di sini. Ini pun okey, kita lihat. Ha, depan dia hu. Okey, bearer dia daripada metal punya, metal bearer. So yang ni memang semua daripada nylon lah. Kualiti dia Li Hui punya barang, kualiti finishing memang cantik lah. Dia ada tulis MP9 kat sini, terang sangat lampu tu. Alright. Sebelah sini ada switch mate, kalau anda nampak switch mate. Sini ada cowl 9-19mm, ada nombor series ke apa. Dia ada rail kat sini satu dengan bahagian atas. Alright. So yang ni cara lipat dia macam ni. Anda nak buka, dia dah buka macam ni kan, anda kena tekan yang ni. Perhatikan kepala dia. Kalau saya tekan, dia naik, nampak? Tekan dia naik, baru boleh lipat. Dah lipat dia macam ni. Nak buka dia, tarik saja. Dan asal boleh, terus tolak saja. Tapi kalau anda nak jaga tempat ni, anda tekanlah. Time anda nak masukkan tu pun tekan masuk. Macam tu. Perasaan di tangan, siap mag. Consider. Saya pegang macam ni lah. Kita tahan kat sini kan. Oh, consider best lah juga. Cuma dia kurang berat. Dia kurang berat. Dan di sini, safety dia sini. Tolak sebelah sini. Tolak ni sampai ke hujung, dia safe. Dia tak boleh tembak. Kalau anda masuk satu saja, masuk macam ni, dia semi. Kalau anda masuk semua, dia auto. Alright. So, tempat bateri dia di sini. Tempat bateri dan ini sebab dia size dia kecil. So, bateri dia pun kecil. Itulah kelemahan dia. Dia menggunakan kepala SM lah. Kepala SM. So, saya cari bateri dia kejap. Okay. Bateri yang boleh masuk agak-agak... kejap lah. Ya, macam ni kecil. Tapi ni tak tahan lama. Saya try tengok bateri macam AK punya boleh ke? Cuma kepala tu kena cari yang SM punya lah. Sebab biasa rata-rata sekarang dia mini Tamiya macam ni ya. Mini Tamiya. Saya try slot in saja. Boleh. Oh, tak boleh. Gemuk. So anda kena try lah cari yang size yang bersesuaian ya. Okey. Saya masukkan bateri kecil ni dulu, kita try. Kita try ya. Saya masukkan bateri, ini kepala SM. Masuk sumbat. Tutup balik. Alright, kita try yang ni. So ini safe memang tak boleh. Safe memang tak boleh ya. Kalau masukkan separuh. Okay. Okay, ini semi. Kalau ni auto. Alright, mag release dia kat sini. Mag release. Saya try masukkan jabo. Alright, jabo lah. Saya pakai Milky. Milky pula. Ini matte lah. Masukkan sikit, kita try tembak. Mag dia halus saja, so tak adalah banyak sangat dia boleh masuk. Okey, dah penuh. Tutup balik. Okey. Saya rasa ni Mag Prime. Oh, ada. Fuh. Oh, ada Mag Prime tu. Tarik ni. Dengar tak? Okey. Okay, kita try slamming dulu. Oh, bunyi dia. Okay, auto. Seronok juga ya. Cuma macam tak berapa kuat lah. Ini tak berapa kuat. Okay, kita timbang dulu. Lepas tu kita test FPS. Kita timbang dia dulu. Berat dia 762 gram. 762 gram. Berat-berat air jumlah. Kepanjangan kalau body saja macam ni, dia 30 cm saja. Pendek. Kalau dengan dia punya butt, 52 cm. Consider compact lah. Kecil dan compact. Okay. Seronok juga lah. Kalau tanpa ini masuk macam ni, padat. Macam hang, macam apa lah yang Uzi punya tu. Main-main dulu. Cuma dia tak adalah apa, panggil apa, blowback tu memang tak adalah.
Alright, saya reload dulu lah. Kita test FPS. Seronok lah main. So, masuk. Kita Mac Prime sikit. Mac Prime. Ha, kalau tarik dia boleh nampak. Okay, Mr. Chrono. Hello, Mr. Chrono. Armor. Okay, betul. So, kita mulakan dengan Sammy dulu. Jom, kita mula ya. 169. 184. 156. 169. 176. 194. 197. 185. 173. 180. Kita try auto pula eh. Rate of fire dia. Ini bateri 7.4 watt saja. Alright, so around dalam 9 lah. Rate of fire dia 9. Lepas tu average dia 178 ataupun 180 lah. Saya rasa ni boleh lagi di upgrade lah. Rasa. Kalau tak boleh 170 lebih, tak sampai 200, consider slow. Tetapi best lah. Anda boleh anggap dia sebagai sidearm pun boleh. Ha, kalau nak tiba-tiba nak buka, bagi boleh je. Wah. Okey. Menarik ah, menarik. So barang daripada Li Hui memang menarik lah. Sebab finishing memang cantik, dan kalau tak nak color putih dengan biru, ada kits warna hitam. Dan ni memang jailbo ah. Cuma bateri dia lah, compartment dia ni kecil. Sini je problem. Tapi saya rasa ada bateri 7.4 watt yang size dia tebal sikit berbanding dengan yang inilah. Ini halus je kan? Halus. Ah, yang ni halus je. Lepas tu tak tahan sangat sebab dia kecil kan, mAh dia pun rendah. Ah, dah sangkut dalam tu. Nanti saya try keluarkan lah. Dan kalau anda nak belajar buka tukar ini, saya rasa tak susah. Cuma kena carilah. Saya try panggil AJ Mode untuk buatkan video tukar yang ni, ataupun dia memang dah buat, saya tak perasan. Senang saja. Okay. So ini dia Li Hui MP9 ataupun version V09. V09 ya. Tanpa bateri, tanpa apa. So anda kena beli. Tetapi kalau anda beli daripada saya, saya ada bagi ini kits warna hitam punya. So sekarang sensitif kan warna hitam. So kita tak nak hitam-hitam. Ha, kita macam ni. Ataupun senangnya cerita, anda bawa keluar untuk main, anda letaklah macam ini. Kalau anda nak gantung pada dinding, nak bagi cantik, ha, letak warna hitam. Baru cun kan. Selalu M4, HK saja dah bosan kan. Ha, ni ada MP9. Barang baru lah ni, consider baru lah. Di pasaran saya rasa sebulan dua je kot ada di pasaran Malaysia. Okay. So saya rasa video sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya akan bawakan model daripada Li Hui juga yang lepas lah, yang V0807 08. Okay. Saya rasa sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blastermania, pastikan anda tekan button subscribe lah. Tekan button subscribe sekarang, dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan sekali lagi, last sebelum saya berakhir, kepada anda seller-seller ataupun taiko-taiko ataupun bos-bos besar yang nak sponsor barang-barang kepada Sean untuk buat review, anda kontaklah saya ya. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.